Games. Mission. Oke, halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Hasan Widaya. Dan kali ini saya akan melanjutkan video kemarin ya, yaitu tutorial Henshin Post Kamen Rider Zio ya. Dan kali ini saya akan tutorial Post Kamen Rider Gates. Oke. Dan sebenarnya saya udah bikin videonya tapi ada yang gagal. Gagal di bagian mana? Ada sesuatu yang memalukan ya. Saya hapus aja videonya. Oke. Ada nyangkut. Ya, di sini saya menggunakan DX karena ada DX saya biar maksimal dalam pengajaran posisinya, yaitu oke, langsung. Dan step pertama kalian kalau pengangan-angan kan bisa kan klikin Riding Watch gate kayak gitu kan. Nah, kalau pakai Riding Watch itu agak susah guys kalau belum bisa. Nah, kayak gitu, pakai tenaga dikit, kadang kalau enggak jari manis atau jempolnya sakit gitu kan. Nah, pencet. Ini saya matiin. Nah, lalu step kedua, kalian masukin ada kaca ya, kayak biasa. Nah, kalau Zio kan dulu kena gini kan, masuk turun. Nah, sedangkan Jace itu di giniin ya, pakai kepala tangan. Ya, ini saya waktu sebelum custom ini pakai tenaga guys, mukungnya pakai tenaga. Ini sekarang nggak pakai tenaga. Dan yang mau tahu video customnya bagaimana, silahkan cek di deskripsi, saya udah bikin videonya. Ya, oke. Okay. Oh ya. Lanjut ke saya dulu, ditekan kan tunggu. Nah, pertama-tama tangan kanan tangan kiri, nah begini ya, tekan gini langsung ya, masukin. Nah gitu, jadi masukin tuh bukan gini san, gini ya. Jadi tangan kanan kepalanya di atas, tangan kiri kepalanya di bawah ya, itu gini ya, lalu condongan ke depan ya, jadi badan agak pengen flat dulu sedikit gini. Jadi tangan kanan ada di bawah, tangan kiri ada di atas, lalu putar ya. Jadi di putarnya tuh ada arahnya, tangan kiri tuh ke bagian slot kanan jikur napas ya, lalu tangan kanan di bagian slot kiri bagian jikur napas ya. Oke, step terakhir henshin dan putar kayak gitu. Dan usahakan kalian harus energik ya, jadi jangan loyo, jangan lemes ya. Ini cocok juga nih yang buat mau ikutan kontes henshin challenge, bisa. Jadi kalian harus energik ya, jangan loyo. Bahkan saya juga waktu itu ikut lomba henshin tuh, kalian ikut ya ngelihat saya waktu mau ikut tuh gini guys, agak geteng, saya deg-degan saya pertama kali ya. Oke, okay. Ini saya menggunakan Riding Watch, saya nyalain, duduk keras. Masukin ya. Henshin. Oke. Kayak gitu gayanya. Jadi aduh agak sakit sih dengan manis saya guys, bagian itu ada pacenya ya. Jadi gitu. Jadi ini enggak bisa henshin mendengar ya, soalkan pakai logika aja gitu kan, mana mungkin Kamen Rider bisa berubah di zaman kayak gini gitu kan, cuman sekedar hiburan. Nah di sini proses seperti itu ya guys. Oke, sekali lagi ya, ditekan itu masukin lalu kan tunggu kan. Nah dan karena oh ya, ini kaki kalian harus terbuka ya, jadi waktu dimasukin mana sih san, ini pasti biasa masukin kan. Jadi waktu mulai depan itu duduk gatel guys, mulai ke depan itu kaki kalian terbuka sedikit, agak terbuka. Ini jangan merapat ya, terbuka ini, lalu putar ya. Nah lalu pastikan nanti kalian berada di slot bagian kanan jikur dapeng, tan kanan kalian berada di slot bagian kiri jikur dapeng, lalu henshin dan putar. Bahkan saya juga waktu latihan dulu tuh malah ada kesalahan ya, jadi putar itu yang ada tangan kanan di bawah, di atas ya, jadi puter salah, jadi kebalik. Ini nggak bisa ya, nggak bisa, jadi harusnya begini guys ya, jangan salah. Ini sih
itu ya. Jadi saran saya kalau mau penegakannya jangan di tempat yang rame, usahakan di tempat yang lumayan kosong. Bahaya kalau ada orang di sebelah kalian gaya. Pasti langsung dibangangin itu. Oke. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Ya. Yang mau request gaya Henshin silakan tulis kolom komentar, nanti saya baca dan saya kasih love kalau unik. Ya, kayak misalkan tutorial dong pose Henshin Kamen Rider Gaim gitu. Oke. Okay. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, oke. Okay? Bye bye.